dan penyampai radio Suib memberitahu Allahyarham istrinya yaitu penyanyi Siti Sarah Raisuddin sentiasa berada di tempat paling istimewa dalam hidupnya. Pelawak berusia 39 tahun itu turut mengharapkan netizen di laman sosial untuk berhenti membuat perbandingan antara arwah istrinya dengan tunangnya kini yaitu Wati Hanifah. Sarah ada di tempat paling istimewa dalam hidup saya, Wati pun tahu perkara itu. Jadi perbandingan itu tidak sepatutnya, sebab kita kena terima realitinya. Dan tidak adil juga untuk Wati. Pada saya apa salah dia, dia nak ada dengan saya untuk anak-anak, untuk keluarga. Perbandingan itu menyakitkan orang, katanya. Suib ditemui di majlis rumah terbuka syarikat pengurusannya yaitu In Digital yang berlangsung di bandar pada malam Selasa. Mengulas kecaman netizen terhadapnya, Suib berkata segala keputusan yang dibuat adalah untuk anak-anaknya. Kalau orang nak kecam saya, kena berbalik kepada niat untuk berkahwin. Saya buat ini untuk anak-anak. Kalau ikutkan, saya lebih senang membujang sahaja. Saya ada tanggung jawab yang cukup besar, malah arwah juga mahu saya membesarkan anak-anak kami dengan baik, ujarnya.